Welcome back with me and we are the Earth. Oke, guys, jadi ini gua habis ngatur tata letak baru buat Earth Motoclan showroom ya. Jadi ini showroom tadinya emang buat mobil juga, buat Earth Industry juga. Ini baju nanti raknya mau dirubah sih, nanti mau dicopot dulu. Jadi ini buat sementara jadi showroomnya Earth Motoclan, dan ada beberapa motor baru kita masukin ke sini juga gitu. Jadi nanti gua tunjukin. Oke, jadi gua ngatur tata letaknya dulu gimana, gua jelasin nih. Pertama di sini motor viral bakal gue taruh di sini terus. Pertama sekarang untuk pemegang rekor utama viral masih di Beat Turbo. Dan kemarin udah di Test Ride, kemarin di Night Ride aman banget. Jadi udah selesai nih, udah dan tinggal next update aja. Oke, terus di sini ada per Honda-Hondaan tua. Honda tua nih ada yang ini viral juga termasuk ya, Minimo ya, Minion motor. Terus ini ada Honda Monkey yang teronggok. Terus ada Honda C70, CB100, Mr. Dylan dan ada si Tiger custom yang pakai velg dulu, velg Aprilia ya. Jadi ini di sini semua Honda custom sama Honda original. Yang 4 tak, ini full 4 tak di sini semua. Jadi yang viral-viral juga di sini deh gitu. Oke, geser sedikit. Sekarang di showroom udah ada tangga. Jadi ini ada tangga buat masuk ke kafe atas. Nanti kita ada kafe guys, jadi kalian tinggal datang nih, enak banget tangganya, udah tinggal naik. Jadi buat dari kafe langsung turun lihat motor, jadi ini kayak wow gitu, kayak boy langsung wow banget. Jadi udah ada tangga baru, dan ini buat foto-foto juga keren ya. Foto-foto kalian mau foto di sini gitu, gaya-gaya hype gitu, atau yang kakinya ke bawah gini liatin sepatu gitu udah bisa ya. Jadi udah aman banget. Oke, nanti di sini kita bikin rak juga, rak buat ya knalpot Taiga yang belum dipakai gini-gini tuh nanti kita pasangin di sini. Sama di sini kita mau bikin rak juga, nanti masih next to the moon lah pokoknya. Oke. Dan di sini nanti sebelum ada rak, kita di sini masih taruh-taruhin dulu si Honda 2 tak yang legend. Ada 3 ya. Satu lagi MC28 belum datang. Belum beli maksudnya, doain aja. Jadi di sini ada Nova Dash Repsol Edition. Terus ada NSR Repsol Edition juga, dan NSR, ini SP ya, ini SP, ini dua nih, goblok nih harganya. Dan ini ada NSR-R, jadi NSR-R kita udah ada dua, yang satu dibikin GP, yang satu bikin full original. Ini sampai chat-chatnya juga masih ori, jadi belum di repaint sama sekali, full ori. Cuman yang diganti ini knalpot doang. Knalpotnya juga udah diganti standar sekarang, kampret, kok gue udah tau ya? Alvin. Terus sama pelaknya pakai CB150. Gitu. Oke. Terus buat di sini-sini ada per Vespaan. Nanti ada Vespa S juga belum gue masukin, dan ada di sini nanti tempatnya. Jadi masih gue siapin. Vespa masih ada 2 tempat lagi. Jadi ini ada Vespa Sprint head-onnya Alvin. Full head-on. Update-nya terakhir kan knalpot 2 tak sama CPR abis ya. Jadi lowered abis. Terus ini cover lampu Celdioni-nya udah ganti yang chrome. Dan udah ada windshield ini. Potong pendek lucu juga sih tadi gue pikir ya, buat apaan, tapi memang buat nutupin sih cover polini ini supaya nggak terlalu tinggi, ditutup sama ini, jadi rapi banget. Terus ada alasan kita terjun ke motor, si Vespa Moon Ice nih di sini. Jadi ini belum kita apa-apain lagi, dari baru belum pernah kita bawa test ride sama sekali. Tolong kalian komen aja, menurut kalian butuh nggak kita pakai nih, kita bawa jalan gimana. Cuman gue nggak tahu nih masih nyala apa enggak. Yang pasti ini dalaman udah full erecting segala macam, jadi harusnya udah kencang banget. Dan di sini ada Vespa Sprint Veloce. Sprint ya? Itu gue salah lagi. Harusnya sih sebelah. Oke, bener. Vespa 150 Sprint V alias Veloce. Ini full original dari kakek Alvin. Pajang hidup segala macam kita pajang di sini juga. Jadi udah keren banget. Gak bakal diapa-apain kalau yang ini gitu. Oke. Geser ke sini. Ada persusukian, Yamahaan, dan perkawasakian. Iya.
karena ini belum banyak banget. Jadi sebenarnya ini Kawasaki masih bisa banyak banget, belum beres semua. Terus Suzuki masih ada satu lagi, Yamaha masih ada dua lagi belum masuk. Jadi ini gue nggak tahu sih, apa kita showroomnya digedein ke sana kali ya? Karena nggak cukup, dan kita di sini masih ada store baju nanti, jadi masih belum kepikiran juga sih, nanti kita pikirin. Jadi di sini ada Vespa Hiu 2 tak, dikembarin lagi sama Vespa Lumbanya, ini full original semua, cuma knalpot doang AHM. Gue bilang apa? Oke. Okay. Sorry guys, udah kebanyakan motor di kepala gue, gila. Jadi Satria, Suzuki Satria 2 biji. Sebelahnya nanti ada RGR lagi pasang rem, nanti kita update aja di belakang setelah kalian deh. Terus di sebelahnya nih ada per Yamaha, ada 2 biji. Nah ini yang baru, Era King. Baru jadi, baru restore, udah full karbon, udah full kayak kita kok, udah mesin udah pakai head blimbing segala macam. Mungkin Alvin kemarin yang di Era King jengat-jengat tuh udah bahas ya speknya. Nah itu udah bisa masuk ke showroom, udah ada pedoknya juga, cuman gue belum pasangin pedoknya semua karena ini gue masih mau rubah-rubah lagi. Menurut kalian gimana? Komennya di bawah. Kira-kira, bang, kayaknya bagusnya sebenarnya di sini deh. Motor lagi itu raknya nggak usah di sini atau gimana? Kalian komen aja, nanti kita bakal pikirin bareng-bareng gitu. Jadi ini ada Caltech Evan ZR full original, Yamaha Era King full custom, dan di sebelahnya ini ada yang kemarin dipakai track day 2 biji. Gue aja nggak ikut tapi sedih banget gila. Tapi itu. Sirkuit enak banget ya kemarin ngeliatnya. Gimana kak, menurut lu? Asik ya kayak? Jadi, gue kemarin gak ikut karena gue kemarin operasi. Jadi, ini gue baru cuci-cuci doang. Masih rada kotor lah ya, motor ini juga masih rada kotor. Nanti kita detailing, belum detailing. Jadi ini dua yang kemarin masuk ke sirkuit. Untungnya udah dibekali ban-ban yang cukup untuk belok enak ya. Cuman ini kalau dilihat dari gerusannya, ini kemarin Steven kayak gak belok-belok juga ya, sama aja ya. Bawa pelan juga, malah remnya terlalu pakem katanya, dia sampai nyelip-nyelip gitu. Jadi itu gue belum ganti remnya, udah pakem, jadi udah cukup kali ya. Ini motor gue sudah apa-apain deh, udah enak. Jadi ini pertama ada si Ninja Albino RR, udah full dibikin track day kemarin. Jadi lampu tuh kalau kalian di sirkuit, emang lampu nggak boleh kosongan gitu ya, maksudnya bukan kosongan, kosongan boleh juga. Cover si headlampnya tuh plastik tuh harus ditutupin stiker atau kalian ganti fiber sekalian jadi buta. Nah kalau ini emang mengikuti regulasi, akhirnya kita ini lampu kita stiker doang kemarin, makanya putih rada belang. Dan kita kasih nomor kebanggaan Alvin, 68. Itu nomor hoki, jadi kalian kalau mau pasang-pasang, apa tuh 68-68, cobain. What? Nggak lah, bercanda guys, gue nggak ngerti juga sih. Jadi ini udah kemarin disiapin ya, bener-bener buat sirkuit kemarin. Mesinnya udah habis di refresh segala macem, di servis-servis ringan kemarin. Jadi udah aman banget kemarin makannya. Terus kalau motor gua, ini gua nggak tahu, ini bukan motor sirkuit gitu. Kayaknya ini stangnya begini, ini standar. Jadi gua nggak ngerti ngapain dibawa sirkuit ya kemarin. Padahal motor kami banyak banget. Cuman ya mungkin untuk nemenin Kawasakinya. Padahal kemarin ada Serpico tuh, cuman Serpico belum sehat. Jadi mungkin makannya motor gua. Dan motor gua ini gua taruh lagi sini, perubahannya baru ya ini lampu gua orenin sama cap taiga kalau updatean dari terakhir ya. Terus sisanya udah dahan, gua rada curang nih, jadi motor gua yang langsung di AC-in. Kasian ya kamu dek, kepanasan mulu dari kemarin. Jadi ini gua enakin motor gua, ini posisi paling enak sebenernya buat motor karena kena AC mulu. Jadi adem, ini motor adem mulu kenceng harusnya kan. Jadi gue biarin di sini, gue taruh dulu, gue belum pedokin juga karena ya masih mau digeser-geser ya, pasti sih kemanapun motor gue pergi ini AC gue bakal arahin ke motor gue terus, entah kenapa kayak bahagia aja gitu barang gue di AC-in gitu ya. Mobil juga dulu Civic gue kan di sini, bahagia gitu gue, meja kerja gue dulu di sini, jadi sambil ngedit segala macem liatin Civic gue sendiri gitu asik banget, sampai akhirnya ini jadi motor ya, mobil gue jadi teronggok. Enak aja guys gitu, jadi bahagia kalau kalian kerja sesuai passion tuh kalian tuh bakal kayak nggak berasa kerja sebenarnya ya. Cuman ada kalanya mungkin nanti kalian butuh hobi baru gitu, jadi gue sedang hobi baru gue ya motor gitu, karena untuk mobil ya gue jadi kerjaan ya gitu. Jadi buat di motor nih gue bener-bener pelarian, sampai akhirnya sekarang banyak orderan juga motor. Jadi kalian kalau yang mau modif-modif motor, kalian bisa banget ke kita langsung aja.
ini semua karya kita semua nih. Yang di sini semua nggak ada yang kerjain untuk ngecat atau apapun di luar, kecuali mesin ya. Mesin kita belum ada, tapi nanti bakal ada juga mesin di sini. Kalian nungguin aja. Oke, jadi mungkin begitu. Kalian buat yang kepo-kepo langsung cek aja di Earth Motoclans. Ini semua udah pernah kita update dan di dalam tuh masih banyak banget motor belum masukin ke sini. Jadi nanti gue bakal atur lagi nih tempat, kayak kita buka tempat baru deh buat motor deh. Karena nih segini aja udah penuh banget. Ini udah ada berapa motor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Di dalam masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 28 motor yang harus masuk ke sini. Gue bingung gimana caranya. Sombong amat. Jadi mungkin, pokoknya kalian mungkin bingung, kita masih ada 10 project rahasia lagi yang belum kita ituin. Dan itu bakal keren banget, kalian tungguin aja. Dan mungkin Alvin juga kedepannya mau beli motor lagi. Terusin aja. Kalau gue udah cukup, ada Nuvo gue yang buat tanya-tanya, nanti kita ambil deh. Oke, tungguin aja, mungkin besok atau kapan nanti gue update. Jadi mungkin pokoknya kalian jangan lupa follow 7 Instagram kita, ada linknya di sini. Jangan lupa juga subscribe, dan Earth Industry bakal ngeluarin baju baru lagi. Pantengin terus Instagramnya, dan udah ada Shopee-nya, kalian langsung cek aja Shopee-nya. Oke, jadi itu dari topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys.